Harga emas susut untuk tempoh 7 bulan berturut-turut merosot 2% pada Oktober kepada RM250 segram. Menurut Majlis Emas Dunia, meskipun harga emas mula kukuh pada awal Oktober, ia bagaimanapun terjejas menjelang akhir minggu pertama dan terus mencatatkan penurunan pada pertengahan bulan berkenaan. Dalam satu nota penyelidikan pasaran, Majlis Emas itu berkata kejatuhan harga emas berlaku pada masa keuntungan bulanan kukuh dalam equity sebanyak 9% dan harga bond yang mendatar. Ia berbeza dengan permintaan pelaburan runcit yang dilaporkan kukuh baru-baru ini. Dana dagangan bursa ETF emas susut 59 tan lagi pada Oktober. Menuju ke hadapan, pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat akan berlangsung esok, yang mana dari segi sejarah ia positif kepada equity berbanding emas.